Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Dari kawan-kawan. Protokol kesehatannya dijaga, jaga jarak. Yang ketiga, aspirasinya segera saya sampaikan ke pimpinan untuk diteruskan ke ya. Yang pertama tadi teman-teman kan mau menyampaikan aksi, nah, cuman dari anggota masih ada acara, jadi kita terima prinsip. Nanti aspirasinya saya sampaikan ke pimpinan untuk diteruskan ke yang terkait. Ya, cuma juga tadi saya pesan aksinya nggak usah terlalu lama karena ini kan lagi pandemi. Jadi ya, protokol kesehatannya dijaga, dari jaga jarak, terus tidak terlalu lama lah. Dan yang terakhir kita juga membuka dialog baik melalui virtual ya. Jadi nggak usah datang ke sini, nanti kita fasilitasi virtual gitu aja. Jadi pada pertempatan World Pharmacy Day pada tanggal 25 September 2020, kami dari Isma Farsi, Ilahi Judul Syukur, unjuk rasa melakukan aksi teratikal dan aksi sosial pembagian masker dan hand sanitizer. Kemudian aksi ini kita tujukan untuk pihak DPRD dan DPR RI untuk segera memasukkan RUU kefarmasian ke dalam prolegnas prioritas tahun 2020. Kemudian kami juga menuntut agar PMK nomor 3 tahun 2020 agar segera dicabut karena sangat memberatkan dan merugikan tenaga kefarmasian. Memberatkannya karena? Karena tenaga kefarmasian dianggap sebagai tenaga non-medik yang setara dengan laundry, binantu, dan pemusaran jenazah. Padahal apa yang telah kami pelajari sangat tidak sesuai dengan non-medik tersebut.